adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat yang ingin berangkat menggunakan armada PT Pelni, memberikan dampak penurunan jumlah penumpang hingga 50%. Kepala Cabang Pelni Tarakan Asmar Joni mengatakan, sebenarnya animo masyarakat untuk berangkat menggunakan armada PT Pelni sangat tinggi, namun adanya sejumlah persyaratan membuat masyarakat tidak jadi berangkat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat ketika ingin berangkat dengan menggunakan armada PT Pelni, antara lain, sudah melakukan vaksin untuk usia 12 tahun ke atas, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19, minimal menggunakan swab antigen. Adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, sudah merupakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga wajib dipatuhi sebagai upaya pencegahan dan menekan angka kasus COVID-19. Secara umum untuk Tarakan itu sekitar 50%. Sekitar 50% ya, Pak. Karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penumpang tersebut. Kemudian ada pembatasan terutama untuk anak-anak. Kemudian untuk yang belum vaksin. Karena itu makanya penumpang juga cukup signifikan turunnya. Sebenarnya animonya tinggi sebenarnya, Pak. Animonya tinggi, sangat tinggi sekali. Cuman karena terpembatasan itu kita harus mengikuti itu karena kita kan misalnya meninjau program dari pemerintah. Baik untuk persyaratan penumpang kapal laut selam PKM ini sebenarnya sudah diatur oleh aturan Satgas itu sama aturan dari Kementerian Perhubungan. Jan Nuryansyah melaporkan.